Setelah wukuf di Arafah dan bermalam di Muzdalifah, kewajiban jemaah haji berikutnya adalah melempar jumroh dan bermalam di Mina. Luasnya area pemondokan membuat banyak jemaah yang tersesat untuk kembali usai melempar jumroh. Karena jarak pemondokan ke tempat tempat jumroh atau jamarot sekitar 3 hingga 8 km, membuat banyak jemaah kelelahan. Mengatasi hal itu, petugas haji menggunakan motor antik. Senin malam, motor pabrikan Jepang tahun 1973 ini mondar-mandir mengantar para jemaah. Meskipun itu sepeda motor usia tua, itu tahun 73, istilahnya apa? Astuti ya, jadi Astrea 73. Itu tahun 73 mungkin di Indonesia sendiri sudah nggak ada motor seperti itu, tapi di sini itu sangat bermanfaat karena sangat strategis dalam membantu khususnya jamaah-jamaah kita yang kesasar, yang tersesat, yang kelelahan. Jemaah yang tersesat cukup banyak. Dalam waktu 1 jam saja sudah ada 20 orang yang tersesat. Pertama alasannya adalah pisah rombongan, kemudian faktor usia. Usianya yang sudah 80 tahun ke atas, 75 tahun ke atas dengan kondisinya yang lemah, mereka tertinggal dengan rombongan akhirnya tersesat. Walaupun sudah berusia tua, motor ini cukup efektif menembus kepadatan jalan di Mina, terutama membantu jemaah yang membutuhkan pertolongan cepat. Keberadaan motor antik ini berdasarkan kesepakatan fasilitas yang diberikan pemerintah Arab Saudi. Sebanyak 8 motor disiagakan. Selain motor, petugas juga menyiapkan 2 minibus.